الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tatimatun, ini satu penyempurna. Boleh baca tatimatun, boleh juga bacanya titimatun. Tapi yang umum adalah tatimatun. Menjadi khobar, mubtada mahdzub, takdirnya hazihi tatimatun. Ini penyempurna. Fi qismatil ghanimati, pada pembagian ghanimah. Ghanimah itu apa? Ma akhaznahu min ahli harbin qahran fa huwa ghanimatun. Ghanimah itu adalah ma akhaznahu, apa yang sesuatu yang kita ambil akan dia, min ahli harbin, dari ahli perang, qahran, hal keadaannya dengan paksa, fahuwa ghanimatun, maka dia adalah ghanimah, qahran dengan cara paksa, ghanimah. Jadi kalau pakai paksa itu ghanimah. Ya, kalau enggak paksa, wa illa fahuwa fa'un. Ya. Kalau enggak paksa maka dia namanya fa'i. Ya. Ini kalau enggak paksa namanya fa'i. Wa minal awwali, dan daripada yang pertama, ghanimah. Sesuatu yang kita ambil dari ahli perang dengan secara paksa, itu namanya ghanimah. Dia ma'akhuznahu min darihim ikhtilasan aw sarikatan 'alal ashahi. Ini ghanimah nih, maksudnya lagi perang, bukan punya orang kita ambil. Saya dapat atau ghanimah nih, bukan atau ghanimah, ente perang pencuri. Ya. Jadi ini kita ambil waktu lagi perang. Perang melawan musuh, orang kafir. Ya. Perang melawan orang kafir. Ya. Ma akhaznahu, yaitu sesuatu yang kita ambil, akan dia, min darihim, dari, ya, dar bisa mana rumah, tapi di sini maksudnya daerah, negeri, ya. Dari negeri mereka, dari daerah mereka, ikhtilasan, dengan secara merampas, aw sarikatan, atau mencuri, al-ashahi, atas kaul ashah. Ya. Jadi sesuatu yang kita ambil, sesuatu itu dari daerah mereka dengan secara merampas atau mencuri, atas kaul asah. Jadi itu termasuk daripada, ya, wa minal awali, termasuk daripada yang pertama, termasuk daripada ghanimah. Ma akhaznahu, ya. Ya, jadi wa minal awali menjadi khobar muqaddam, ma mubtada muakhar, ya. Termasuk daripada yang pertama, yaitu termasuk ghanimah. Apaan? Ma akhaznahu, sesuatu yang kita ambil dia, min darihim, dari negeri mereka, dari daerah mereka, ikhtilasan, hal keadaan merampas, aw sarikatan, atau mencuri,
Jadi kita ambil di daerah mereka, daerah perang, ya, daerah orang kafir lagi perang, tapi harb, ya, perang sama dia. Kalau nggak perang ya enggak, ya, ya. Kalau nggak perang enggak, ya. Kalau nggak perang nggak boleh kita menyakiti orang non muslim, kafir zimmi, ya. Man adza zimmiyan faqad adzani. Siapa yang menyakiti kafir zimmi maka sungguh dia telah menyakiti aku. Jadi Rasul marah sangat ya kalau kita menyakiti orang non muslim yang siap hidup damai. Rasul marah banget. Ya. Nah, kalau ini adalah ketika mereka memerangi kita, baru kita perang, angkat senjata. Tapi kalau dia pengen hidup berdampingan, damai dengan kita, kita harus lebih damai lagi, berbuat baik kepada mereka. Tetangga kita non muslim, baik kita, ya. Nggak boleh kita nggak baik. Khilafan lil Ghazali, lain halnya bagi Imam Ghazali. Wa imamihi, maksudnya imamihi syekhihi, gurunya Imam Haramain, ya, gurunya Imam Ghazali, Imam Haramain. Hai suqala, sekira keduanya berkata, innahu mukhtassun bil akhizi bil takhmisin. Sesungguhnya dia itu dikhususkan dengan orang yang ngambil dengan tanpa, ya, membagi lima. Jadi innahu, sesungguhnya dia, sesungguhnya dia, yaitu sesuatu yang tadi yang kita ambil dari daerah mereka, dari negeri mereka dengan secara merampas atau pencuri, mukhtasun bil akhizi, itu dikhususkan dengan orang yang ngambil bila takhmisin, dengan tanpa membagi lima. Ya. Jadi yang tadi itu tanpa membagi lima, ya. Jadi enggak usah dibagi lima dia mah. Mukhtasun bil akhizi, jadi dikhususkan kepada orang yang ngambil. Ya, jadi kalau yang tadi yang ngambil tadi, yang diambil, ma akhaznahu min dari'im ikhtilasan aw sariqatan al-ashah, sesuatu yang kita ambil dari daerah mereka dengan secara merampas atau mencuri, itu khusus barangnya buat yang mencuri. Enggak usah dibagi lima, kata Imam Ghazali dan gurunya. Nah, yang dibagi lima yang mana tuh? Yang ghanima, yang pakai perang, yang pakai perang. Ya mudah-mudahan sih jangan terjadi perang, amin ya Allah. Iya, enggak terjadi perang. Perdamaian, damai. Wada'a Ibnu Rib'ati al-ijma' alaih, dan mendakwa oleh Ibnu Rib'ah akan ijma' atasnya. Tadi ijma' apa? Sesuatu yang kita ambil dari negeri mereka atau daerah mereka dengan secara merampas atau mencuri, itu khusus sesuatu itu untuk orang yang mengambilnya, enggak usah dibagi lima. Nah, itu ijma' kata beliau. Wa minasani, dan termasuk yang kedua.
Termasuk yang kedua apa? Termasuk yang kedua fai jizyatun, jizyah, bayar jizyah. Jadi orang non muslim termasuk termasuknya fai, yang namanya fai, termasuk contoh fai. Ini diambil dengan tanpa, harta yang diambil dengan tanpa perang. Contohnya apa? Jizya. Bayar upeti, ya, kalau bahasa kita mah upeti gitu ya. Jizya. Ya, bukan upeti ya, seperti itulah ya. Bayar jizya. Jadi non muslim itu bayar ya jizya kepada pemerintahan Islam. Yang dia tunduk kepada pemerintahan Islam. Wa usru tijaratin, dan 10% daripada dagangan. Wa tarikatu murtadin, 10% bayar 10% daripada dagangannya. Dan tarika, orang yang murtad, orang yang murtad meninggal dunia, yang tarikahnya tuh ya, tarikahnya termasuk pay. Sepersepuluh dagangan dari orang kafir ya, itu fai masuknya. Tarika orang yang murtad, tarika orang murtad, orang yang murtad meninggal dunia, orang murtad meninggal dunia, hartanya dibalik, dikasihkan kepada pemerintahan Islam. Wa yubda'u fil ghanimati bisalbi. Ya, boleh aja kita baca wayabda'u. Wayubda'u fil ghanimati bisalabi qatilil muslimi bila takhmisin. Dan didahulukan ya. Atau wayabda'u, dan ia mendahulukan. Berarti kalau yabda'u pemimpinnya berarti. Fil ghanima, pada ghanima bil salabi, dengan salab. Jadi pertama salab dulu dibagiin. Lil qatilil muslimi, untuk orang yang membunuh yang muslim. Bila takhmisin, dengan tanpa membagi lima. Jadi orang yang membunuh dapat bagian. Ini di sini kalau mau jadi pendekar ya. Bukan sama teman berantem, bukan ya. Ya, sini. Wa huwa malbusul qatil. Dan dia adalah malbusul qatil, yang dipakai orang yang dibunuh. Ya, pakaian orang yang dibunuh. Ini pakaian orang yang dibunuh. Jadi pakaian orang yang dibunuh, jadi ini lagi perang. Lagi perang, jadi bisa membunuh tuh orang kafir yang perang lawan kita, umpama gitu ya. Itu yang yang bunuh, yang lagi perang, yang bunuh itu dia dapat pakaiannya. Jadi pakaian orang kafir yang perangin kita dibunuh sama, umpama kita bunuh dia, kita dapat tuh si A, umpama yang bunuh si A, dia yang bunuh, dia dapat tuh pakaiannya. Ini biar apa? Biar semangat gitu ya, semangat. Makanya pahalanya jihad itu untuk apa? Untuk ya, pahalanya jihad untuk memotivasi, mendorong ya. Fungsinya apa? Hikmahnya ya, untuk mendorong hikmahnya. Wasilahuhu, dan senjatanya, senjatanya dikasihnya. Wamarkubuhu, dan kendaraannya. Kendaraannya dapat
Wakadah siwarun, dan seperti ini siwarun, gelang tangan. Dapat lagi gelang tangannya. Wa mintaqatun, mintaqah sabuk. Wa khatamun, cincin. Ada orang pakai cincin, ya ambil cincin. Ini kalau mau jadi jagoan di sini, ya. Masya Allah. Wa tauqun, ya, tali pelana. Wabil mu'ani ka ujrati hammalin summa yukhammasu baqiha. Wabil mu'ani, dan dengan biaya-biaya ka ujrati hammalin, seperti upah, ya, upah pengangkat rampasan. Ini upah buat pengangkat harta rampasan. Ya. Upah buat pengangkat harta rampasan. Jadi ada upahnya tuh yang mengangkatin, banyak harta rampasannya. Yang mengangkatin dia upahin. Summa yuqammasu baqiha. Ah, udah itu, setelah itu semua tadi kemudian dibagi seperlima yang sisa, akan yang sisanya dibagi seperlima. Ya, dibagi seperlima. Ya. Jadi udah tadi udah dibagi-bagiin semua, dibagi seperlima. Ini apa hikmahnya? Menandakan bahwasanya Islam sangat cerdas, ya, strategis, ya, apa namanya, cerdas dan pandai untuk memasang strategisnya. Apa? Buat yang bunuh dapat. Nah, kalau dia mencuri tadi, dia yang dapatnya. Enggak dibagi seperlima buat dia. Yang merampas, ya, buat dia dibagi. Ya. Fa arba'atu akhmasiha walau aqaran. Ya, sampai sini dulu lah. Wallahu a'lam bishawab.